Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, so hari ini kita akan buat counter review untuk dua counter. Okey, aku berminat untuk review counter SNS. Okey, SNS Network Digital, tak silap nama dia. SNS Network Teknologi Berhad, sorry. Okey, dan juga Novamsec. Okey, so kedua-dua counter ni adalah counter dari sektor teknologi. Okay, so kita boleh tengok kaunter, bukan setakat dua kaunter ni, beberapa kaunter daripada sektor teknologi melakukan kenaikan sebenarnya. Dan yang agak obvious, okay, agak obvious melakukan kenaikan antaranya adalah kaunter SNS dan juga Novamsec ni lah. Okay, Novamsec ni lebih kepada kenaikan daripada segi lamanya dia dah accumulation kat sini. Okay, dan dia melakukan kenaikan selepas sudah lama berada di pasar akumulasi. Bagi SNS ni memang dia accumulation juga, tapi selepas itu melakukan kenaikan demi kenaikan lah. Kalau kita tengok dia membuat base. Okay, ni base pertama, ni base kedua, okay, ni base ketiga, ni base keempat. Nampak tak? Dia ada empat base kat situ. Bermaksud dia dalam uptrend lah. Okay, so kita tak tahu sama ada berapa lama dia nak naik. So nanti kita tengok lah. Okay, dari segi chart. Sebelum tu kita tengok mengapa SNS agak antara news yang menjadi katalis, okay, counter SNS ni naik adalah mungkin disebabkan oleh SNS dia buat partner lah. Okay, partner to drive digital health transformation in Malaysia. So dengan news begini sebenarnya boleh menarik minat, okay, para pelabur, okay, daripada dalam dan juga luar untuk melabur dalam syarikat atau membeli saham kaunter SNS ni. Okay, tapi selalunya pergerakan kaunter lebih awal, okay, berbanding news. So news dah keluar, okay, tapi pergerakan kaunter ataupun pergerakan saham tu dah naik. Okay, so itu adalah sebab. Okay, ataupun mengapa kaunter ni naik. Okay, so news selalunya akan dikeluar selepas saham tu naik. Okay, so itu dari segi news lah SNS. Bagi Novamsec, aku tak jumpa news apa yang ada. Okay, kita boleh tengok kat KLC screener ni apa yang menarik tentang SNS. Okay, kalau kita tengok dekat sini, Novamsec. Okay, Novamsec naik 22 sen. Naik dalam 4.65% to 32.5 cents. Okay, so aku tak jumpa news untuk Novamsec. Okay, kalau sesiapa yang tahu tentang news dia boleh share dalam komen. Okay, so kita terus kepada technical chart untuk SNS. Okay, so counter ni aku jangka boleh cecah RM1. Okay, tapi sebelum tu dia perlu melepasi 52 week. Okay, 52 week chart. Okay, so kalau kita tengok, dulu lah SNS. Hai, SNS mempunyai harga 52 weeks pada 95 sen setengah. So dia masih belum pecah lagi ataupun belum berada di atas 95 sen setengah tu. Tetapi dijangka akan meneruskan kenaikan lah. Cuma kena berhati-hati di mana volume dia sudah mula melemah. Okey, dekat sini volume dia sudah mula melemah. Okey, penurunan di sini mungkin disebabkan oleh retracement satu dan juga counter report kat sini merah. Counter report nampak tak? Counter report dia dalam keadaan merah ataupun rugilah. Okey, so bouncing ni mungkin disebabkan oleh di sini selling pressure ataupun profit taking sebelum dia retrace dan dia meneruskan kenaikan. Kalau kita tengok dia lepas, okey. Mungkin strong resistance di area sini. Okey, nampak di sini . Okey, dia berkumpul di area sini 87 sen setengah kat situ dan dia ada kenaikan melepasi 87 sen sehingga 91 sen, 91 sen lah. Okey, dengan significant volume. Okey, ada significant volume, cuma volume dia tak berapa banyak dia start untuk kering. Okay, tapi ada kemungkinan dia meneruskan kenaikan lagi. Okay, jika kalau volume tinggi, okay, kalau volume banyak dekat sini ada kemungkinan dilepas, okay, pada 95 sen setengah ni. Ok,
okay, 52 weeks, harga 52 weeks higher, high, okay, pada 95 sen setengah. So SNS kalau ada potensi untuk naik, okay, ada potensi juga untuk dia melakukan sideways kat sini lah. Kalau kita tengok dekat MACD, okay, kita tengok dekat MACD ya, indikator untuk bantu kita tengok macam mana. Okay, dia masih di atas. Kalau kita tengok di atas, eh. Okay, ha, dia dekat sini tak bersilang. Okay, dekat sini tak bersilang. Okay, ha, so naik-naik sini baru bersilang. Okay, ha, sini baru bersilang. So maksudnya dia jatuh dan dia ada bersilang dekat sini, ada potensi untuk dia naik. Okay, ada potensi untuk dia naik sebab dia berada di atas kosong. Okay, dah ada volume hijau dekat sini. Okay, ada potensi untuk buyer masuk. Okay, ada buyer masuk yang untuk push harga ke atas. Okay, ha, kalau kita tengok weekly chart untuk SNS pun, okay, pun ada hijau ni, candle hijau ni mengatasi candle merah. Okay, dia tutup candle merah ni. So, bermaksud ada potensi untuk meneruskan kenaikan lah. Okay, ha, ada kemungkinan dia meneruskan kenaikan sehingga RM1. Okay, so itu untuk counter SNS. Okay, ha, kalau kita tengok counter Novamsec. Okay, Novamsec. Okay, Novamsec ni berkemungkinan disebabkan oleh kita tengok quarter report dia negatif. The latest quarter report pun negatif. Okay, negatif. Cuma latest quarter report ni dia dah kurang rugilah. Okay, revenue pun dah naik. Okay, daripada kita tengok daripada sini. Okay, 19, negatif 19 juta kurang 12 juta kepada 6 juta. Nampak tak? Dia ada potensi. Okey, ni annually, sorry, annually. Kita tengok quarter report, sorry, quarter report. Rugi. Okey, rugi. Okey. Cuma kita tak boleh tengok dari segi quarter report saja, kita tengok kepada technical chart untuk Novamsec. Okey. So kalau ada siapa yang tahu pasal news Novamsec, mungkin boleh share dalam komen lah. Okey, kenapa dia melakukan kenaikan. Okey, melakukan kenaikan. Kalau kita tengok volume dia agak signifikan dekat sini. Okay, ni volume ya, agak tinggi ya, volume ni. Okay, agak signifikan dari awal bulan Jun sehingga sebulan ni. Okay, daripada Jun sehingga Julai ni, agak signifikan volume. Okay, so aku ada review kontak Novamsec ni. Okay, aku jangka lepas dia naik kat sini, dia akan buat retracement. Memang dia buat retracement, cuma dia tak jatuh sehingga tahap ini. Okay, aku jangka sehingga tahap ini dia jatuh. Ataupun melakukan retracement. Tapi, dia bertahan sini sekejap ataupun dia berhenti sekejap. Okay, dia berhenti sekejap sebelum dia meneruskan kenaikan. Yang bermaksud ada buyer push harga. Okay, daripada bermaksud seller tu, okay, cuba push ke bawah. Okay, tapi ada buyer yang tolak ke atas. Okay, buyer tolak ke atas. Okay, kalau kita tengok kepada Novamsec punya 52 weeks. Okay, 26 sen setengah. Maksud ini harga paling tinggi. Okay, yang dicipta. Okay, so paling tinggi bagi Novamsec. Kalau kita tengok history, paling tinggi pun area sini. Dah lepas eh. Itu pun pada 2015. So ada potensi sebenarnya konten ni akan terus naik dan terus naik. Kerana dia melepasi yang kat sini. Pada tahun 2015, harga paling tinggi. So memang ada buyer yang nak push harga tu. Okay, memang betul-betul dekat resistance ni. Pada yang beberapa, pada 1 Jun, sorry, pada 1 Jun eh. Pada 1 Julai dan 2 Julai, dia dah cecah. Okay, 24 sen sebelum dia retrace sekejap saja. Nak kata retrace pun tak, dia macam ada profit taking sebelum ada buyer yang push harga lepas ke 26 sen. So, ini ada, Novamsec ada potensi. Tapi ada potensi juga, ada potensi juga untuk melakukan ke penurunan. Kita nak tengok candle seterusnya pada next day, pada hari Selasa nantilah minggu depan, bagaimana dia punya candle untuk Novamsec. Okay, so itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.